yang tadi. Oke, malam ini kita akan merestorasi. Enggak sih malam ini ya. Cuman kita mau merestorasi motor KTM ya, seperti inilah. Pokoknya ini wah ribet semuanya ini. Ini pecah, banyak yang dipakai itu lengket semua, mesinnya lengket, nanti dibenerin juga. Kondisinya seperti inilah nanti. Ya ibarat ini menghidupkan motor minim budget lah, restorasi minim budget. Nah, jadi awal-awalnya seperti ini kondisinya. Ban-ban gak ada, nanti dicariin semua. Ya, yang kemana-mana sih ban, ya, anggap aja sebagai hiburan, ya kan, untuk merestorasi motor ini. Minim budget, seperti yang biasa saya lakukan. Pengerjaan tingginya banyak yang wah, benar-benar banyak yang dilas. Pembersihan batangnya juga cekan lah pokoknya semuanya. Setelah pengerjaan paling tidak agak rapi ya, sudah dicet, sudah agak kering. Nanti lanjut pemasangannya, sekalian penghidupannya. Ini bahan-bahannya sudah terkumpul di bagian belakang ya, walaupun second tapi masih bisa digunakan lah ya. Sudah ada bahan-bahannya. Ini knalpot tadi, cuman karena asnya tadi nggak ada, dibelikan baru. Ini hanya as bagian sasisnya ya, lumayan lah, nggak kelihatan berkarat seperti kemarin.
sudah ada sosis-sosisnya juga. Dan sudah ada babang tampan nih yang menggunakan Satria F warna pelangi ungu. Ya, dia baru saja balik dari workshop kapal. Nah, dan ini tangki yang sudah lepas tadi ini. Lumayan lah ya. Oke, kita lanjut pemasangannya ya. Baru jadi belum semuanya, masih akan terus berusaha. Belum mesinnya lagi bosku. Mulai nampak lah. Di sini apa namanya? Lantai apinya sedikit bermasalah, jadi kita bongkar dulu. Setelah itu kita pasang semuanya hingga selesai.
Oke, sekarang motornya sudah jadi, penampilannya sudah berubah, sudah dikasih kepala lampu, sudah siap gas full. Yang kemarin terpedok dirongsokan, akhirnya bisa hidup juga ya. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga kalian yang menonton bisa terhibur. Jangan lupa tonton yang lain juga.